Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam selamat waalaikumsalam. siang, menjelang sore, di tempat saya menjelang sore ini, <gifat> sudah jam 3 di tempat saya, mungkin tempat Bapak Ibu ada yang jam 2, ya, perkenalkan saya Irwan Iskandar, e, kerja di Pemprov Kaltim di Biro PBJ, e, izinkan saya untuk hari ini memandu acara MSTC atau Muji Santosa Training and Counseling tempat kita belajar selalu belajar dan terus belajar di MSTC karena uh, direksinya direkturnya terus memacu kita untuk belajar yang terhormat kepala direksi Pak Muji Santosa sendiri terus admin MSTC uh, terus juga narasumber yang terhormat Pak Baskoro Arul Wibowo, fungsional PBJ ALI Muda di... Di mana nah. Pak Baskoro? UKPBJ Kota Jogja. Nah, UKPBJ Kota Jogja, ya uh, Untuk materi kita hari ini adalah surat pesanan di e pekerjaan konstruksi. Jadi ini khusus pekerjaan konstruksi Pak Baskoro ya, bukan jasa lain bahan, bukan jasa lainnya, juga bukan jasa konsultan ya. Khusus konstruksi ini, pekerjaan konstruksi ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Baskoro memaparkan materinya selama 45 menit dan akan kita lanjutkan lagi ke 4 menit kedua untuk dialog atau berdiskusi bersama-sama dengan narasumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Baskoro. Baik, eh, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak-Ibu sekalian, Pak Muji, ada Cak Mut juga, Pak Irwan, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian, eh, pada kesempatan eh, siang hari ini yang berbahagia di hari Jumat ya, eh, kita mencoba untuk eh, ini apa berdiskusi terkait eh, yang mungkin saat ini lagi uh, sedang masif ya, terkait uh, e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi. Nah, di sini kita topiknya terkait uh, surat pesanan ya, di purchasing pekerjaan konstruksi seperti itu ya. Memang, uh, sebagai pengantar terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa uh, belum ada nih sampai dengan saat ini standar ya, standar surat pesanan khusus untuk pekerjaan konstruksi karena apa. Kalau mungkin uh, kita cermati uh, di aplikasi katalog uh, uh, sampai dengan saat ini, uh, kita memang sudah disediakan ya, sediakan uh, template uh, untuk surat pesanan kita belanja di katalog. Namun harus kita uh, sikapi, kita cermati ya terlebih dahulu ya. Uh, ternyata klausul-klausul di dalamnya itu uh, lebih ke arah uh, untuk pengadaan barang, sedangkan untuk jasa. Eh, baik itu jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi eh, sepertinya eh, harus kita eh, lakukan penyesuaian ya bapak ibu sekalian sesuai dengan juga eh, karena apa karena memang ketika kita belanja eh, katalog itu bentuk kontraknya sudah jelas ya di regulasi itu adalah eh, surat eh, pesanan tidak tidak yang lain ya eh, yaitu surat pesanan nah di sini kita mencoba nih bapak ibu sekalian berdiskusi ya terkait bagaimana kalau kita bisa bilang ini ikhtiar kita ya Bapak Ibu sekalian ketika kita bekerja ya melaksanakan proses pengadaan barang jasa di pekerjaan konstruksi ini sebagai pertanggungjawaban kita ya ini tadi adanya dokumen ya salah satunya ketika berkontrak itu adalah dokumen kontrak nah, di purchasing katalog konstruksi tetap sama itu bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Nah, ini sedikit uh, CP saya ya. Mungkin uh, angkat agak jauh berbeda ya. <tik> dengan Cak Mustafa yang hadir di sini ya, Bapak Ibu sekalian dan juga Mas Irwan ya. Nah, saya uh, keseharian selaku fungsional ahli muda di uh, di Pemerintah Kota Yogyakarta ya, uh, di UKPBJ-nya di bagian pengadaan barang dan jasa. Uh, selain juga ada penugasan dari LKPP sebagai advisor, juga eh, sebagai fasilitator ya pengadaan barang dan jasa kemudian juga sebagai pengajar di uh, LPPBJ ya, Kota Yogyakarta ya jadi uh, Kota Yogyakarta itu sudah uh, diberi ini ya uh, kesempatan ya uh, mendapatkan sertifikat untuk sebagai penyelenggara uh, PBJ uh, pengadaan barang ini ya sertifikasi dan uh, pengadaan barang dan jasa level satunya ini sih saya Bapak Ibu kemudian nah mungkin kita langsung saja karena kita satu setengah jam ya Pak Irwan ya dengan kita memaparkan 45 menit mungkin tidak sampai 45 menit nanti kita lebih ke arah uh, ke diskusinya ya Bapak Ibu sekalian ini outline kita Bapak Ibu sekalian uh, ada dasar hukum ya dasar hukum uh, ini lebih ke arah uh, apa itu uh, perjanjian ya nantinya ya kemudian nanti jenis dan bentuk kontrak sekilas kita akan mencermati sesuai dengan ketentuan jenis dan berikut kontrak itu apa apa saja di pengadaan barang dan jasa terus kemudian yang uh, topik utamanya ya ini nantinya uh, materi utamanya itu di surat pesanan untuk katalog uh, pekerjaan konstruksi ya bapak ibu sekalian baik uh, ini uh, pengantar dasar hukum terkait uh, perjanjian ya bapak ibu sekalian ya uh, merupakan perbuatan di mana satu orang terlebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ini sesuai dengan uh, UHAB ya kitab undang-undang hukum perdata. Uhab. E, kemudian juga e, ada juga terkait e, syarat sah perjanjian itu apa? Ya e, pastinya ada ini ada empat hal ya harus terpenuhi ya Bapak Ibu sekalian ini menjadi syarat sah ya Bapak Ibu perjanjian itu dinyatakan sah. Kalau oh, ada kesepakatan nih atau sepakat e, mereka yang mengikatkan dirinya ya. Kemudian cakap untuk berbuat e, suatu perikatan. Ada suatu yang e, diperjanjikan ya, yang diperikatkan ya suatu hal. Dan kemudian suatu sebab yang halal, jadi apa yang diperikatkan itu suatu hal yang tidak dilarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini penjelasannya ya Bapak Ibu sekalian ada kesepakatan antara uh, pihak ya, uh, tidak ada paksaan atau penipuan. Kemudian kecakap harus ada unsur niat atau sengaja ada, ada, ada niat untuk melakukan uh, perikatan ya, Bapak Ibu sekalian. Satu hal ini ada objeknya ya mengenai hal tertentu atau bisa juga berupa barang, benda dan jasa. Hal-hal halal pastinya yang yang diperikatkan ini yang diperjanjikan tidak eh, satu hal yang dilarang undang-undang. Seperti itu. Kemudian kalau terkait di pengadaan barang dan jasa sesuai perpres ya eh, 12 2021, pasal 1 eh, ayat 44 ya bahwa eh, kontrak itu ya merupakan perjanjian tertulis antara PPK, pejabat Penandatan kontrak, itu bisa PA, KPA, PPK dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola ini terkait cara pengadaannya ya apakah dengan cara penyedia itu dengan penyedia ataukah dengan cara swakelola nantinya kontraknya cara pejabat menandatangani kontrak dengan pelaksana swakelola. Kemudian juga di sini kita mencermati ya lanjut outline berikutnya bahwa di pengadaan barang dan jasa itu ada jenis-jenis kontrak ya. Dan itu uh, tidak semua jenis kontrak. Ini bisa diterapkan untuk uh, uh, jenis barang dan jasa. Ya, ini uh, ada lumsum, harga satuan, gabungan lumsum, dan harga satuan. Kemudian ada kontrak payung, biaya plus imbalan, ada putar kunci atau terima jadi. Ya, dan yang terakhir adalah uh, waktu penugasan. Ini kita sekarang sekilas, uh, kita coba sampaikan bahwa di pengadaan barang dan jasa itu ada jenis-jenis uh, kontrak, dan mungkin juga di luar ini masih ada. Ya, salah satunya adalah kontrak tahun jamak ya yang itu membebani lebih dari uh, satu tahun anggaran ya satu tahun anggaran seperti itu ini jenis kontrak kemudian kita bicara bentuk kontrak ya ini sudah mulai masuk uh, kepada uh, apa yang menjadi topik pembahasan kita di uh, siang hari ini ya bapak ibu sekalian bahwa uh, di pengadaan barang dan jasa ini diatur ya terkait bentuk kontrak ya itu baik uh, untuk jenis barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dan juga uh, jasa konsultasi ya. Di bentuk kontraknya ada uh, berupa bisa bukti pembelian atau pembayaran itu untuk pengadaan barang sampai dengan 10 juta dan juga untuk jasa lainnya juga sampai dengan uh, 10 juta. Kemudian juga ada bentuk kontrak itu kuitansi. Jika kita belanja barang sampai 50 juta itu cukup dengan uh, kuitansi atau juga untuk jasa lainnya itu sampai dengan 250 juta bentuk kontraknya adalah kwitansi. E, Kemudian bentuk kontrak berikutnya ada SPK ya, e, surat perintah kerja yang mana ini e, lazimnya digunakan untuk ini ya, kita proses e, EPR pengadaan langsung ya. E, untuk barang di atas 50 juta sampai 200 juta, pekerjaan konstruksi ini sampai dengan 200 juta. Kemudian jasa lainnya e, sama dengan barang yaitu di atas 50 juta sampai 200 juta dan untuk jasa konsultansi itu bentuk kontak SPK ini untuk belanja eh, sampai dengan 10 juta, 100 juta. Bentuk kontak berikutnya adalah eh, surat perjanjian ya Bapak-Ibu sekalian yang mana kalau untuk barang ini pastinya di atas 200 juta, konstruksi juga di atas 200 juta, jasa lainnya juga di atas 200 juta, dan untuk jasa konsultansi itu di atas eh, 100 juta yang terakhir bentuk kontrak yang jadi bahasan kita ya pada siang hari ini adalah surat pesanan nih Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak ada batasan nilai kontrak ya yang kita belanja melalui dengan menggunakan metode purchasing ya. Dan ini untuk hanya untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ini ya. Jadi bentuk kontrak bentuk kontrak yang ada di pengadaan barang dan jasa. Kemudian di sini kita sampaikan juga ya Bapak-Ibu sekalian eh, yang menjadi dasar terkait eh, bentuk kontrak tadi ya Bapak-Ibu sekalian. Nah ini ya di mana sih eh, letaknya surat pesanan itu di eh, perpres ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi di perpres nomor 12 tahun 2021 itu ada di pasal 28 ayat 1 ya bahwa bentuk kontrak itu terdiri dari yang tadi sempat kita singgung di depan ya ada bukti pembelian atau pembayaran terus ada bentuk kontrak kuitansi ada surat perintah kerja, surat perjanjian, dan yang terakhir adalah surat pesanan nih, ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dijelaskan ya bahwa surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e digunakan uh, untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing, ya. Jadi kita menggunakan uh, surat pesanan, ya, uh, bentuk kontrak surat pesanan ketika kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan metode e-purchasing, ya. Dan ini juga hanya khusus untuk pengadaan jenis barang jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi sedangkan jasa konsultansi regulasinya sampai dengan saat ini belum belum atau tidak diakomodir di metode pemilihan e purchasing seperti itu. Kemudian juga ada regulasi turunan ya, ada peraturan LKPP ya nomor 12 eh uh, mohon maaf ini eh, ya betul ya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa melalui uh, penyedia ya pedoman pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yang mana di sini diinformasikan ya disampaikan bahwa surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing ya jadi ini uh, menguatkan nih Bapak Ibu sekalian ya bahwa bentuk surat pesanan mengikuti praktek bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan di sini juga disampaikan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka surat pesanan dapat ditindaklanjuti ya dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian nah, ini ya jadi dalam prakteknya dalam pelaksanaan dimungkinkan nih bapak ibu sekalian ya surat pesanan dapat ditindaklanjuti jadi tetap nih ketika kita diproses purchasing bentuk kontraknya adalah surat pesanan ya namun dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian ya bapak ibu sekalian jadi itu bapak ibu sekalian ini terkait perjalanannya sampai dengan bahwa memastikan ya bahwa kalau kita belanja di purchasing itu ya bentuk kontraknya adalah surat pesanan ya surat pesanan. Terus kemudian dalam perjalanan prakteknya dimungkinkan kita menindaklanjuti ya dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian ketika kita melaksanakan pengadaan barang tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci ya lebih rinci nah ini bapak ibu sekalian uh, mungkin sudah sangat uh, familiar sekali ya dengan aplikasi ini ya mungkin hampir setiap hari ini ya dibuka ya uh, bapak ibu sekalian terkait aplikasi katalog elektronik ini ya dan ini memang sampai dengan saat ini uh, uh, versi 5 ya yang berjalan ya walaupun di beberapa uh, daerah sudah uh, versi 6 sebagai pilot project ya bapak ibu sekalian namun namun uh, di banyak daerah KL PD ya baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah sampai dengan saat ini katalog menggunakan katalog elektronik versi 5 walaupun sudah keluar atau di launching katalog elektronik versi 6 namun baru beberapa daerah saja ya yang menggunakannya karena sebagai pilot projectnya LKPP seperti itu. Ini tampilan eh, interface-nya eh, katalog elektronik, ya Bapak Ibu sekalian. Tampilan mukanya di sini ada katalog nasional, lokal, sektoral, kemudian juga ada informasi bahwa eh, di sini juga ada eh, UMKK. Itu bisa eh, di, terkumpul, ya, pada eh, fitur UMKK-nya, kemudian juga ada inovasi, juga produk inovasi, kemudian juga terkait eh, informasi TKDN, ya ketika pelaku usaha itu menyampaikan informasi terkait TKDN itu juga terkumpul di TKDN kemudian juga ada terkait BUMDES-nya dan barang-barang ber -SNI, dan juga eh, hemat energi, barang-barang hemat energi nah kemudian di sini ya, tampilan Bapak Ibu sekalian ini eh, contoh tampilan di PPK ya Bapak Ibu sekalian, kita screenshot kan ya di eh, aplikasi ya, dashboardnya PPK Bapak Ibu sekalian nah ini terus kemudian kalau yang merah ini ya, yang merah ini adalah nama paketnya ya. Kalau kita mau melakukan eh, apa, mendapatkan informasi lebih, kita tinggal klik eh, di eh, tabel yang eh, tulisannya warna merah ya, bapak ibu. Kemudian berikutnya ini eh, kaitan eh, di mana posisi eh, surat pesanan ya, bapak ibu. Nah ini sendiri di tahapan. Jadi kalau yang sudah berjalan ini, bapak ibu sekalian itu adalah yang sudah uh, orange ini ya, jadi kebetulan ini sudah berproses ya. Tampilan screenshot ini sudah ketika sudah berproses, kemudian daftar produknya juga sudah dipilih, kemudian ini sudah masuk sudah negosiasi sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian dan di sini masuk di proses yang sedang berjalan nih. Nah yang biru ini tamp tampilan biru ini uh, tom yang tombol yang bisa kita pencet atau kalau di aplikasi itu Uh, bisa kita klik ya di daftar daftar kontrak warnanya biru berarti ini sedang uh, proses ya yang sedang berjalan posisinya seperti itu kali kalau yang kuning atau oranye, jadi sudah uh, dilalui atau sudah dilaksanakan kemudian dari situ kita bisa uh, melihat nih ya bapak ibu sekalian bisa menginputkan uh, nomor kontrak ya total harga nilai kontrak nomor kontrak dan seterusnya ya dan nanti di setelahnya di sini akan tampil nih bapak ibu sekalian ya akan tampil eh, yang mana di sini ada eh, tampilan surat pesanan ya bapak ibu sekalian yang ini merupakan template dari aplikasinya eh katalog ya template dari aplikasinya katalog dan di sini kita bisa melakukan aksi ya bapak ibu tombol di bawah ada aksi di sini ya di situ kita bisa unduh lampiran bisa atau unggah file ya nah di sini kita bisa terlebih dahulu mengunduh uh, dulu, ya. Kita unduh uh, filenya ini setelah kita kasih uh, informasi tadi, ada nomor dan seterusnya. Dan di situ, setelah itu kita uh, unduh, dan di situ kita bisa uh, menyesuaikan, nih, menyesuaikan. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, karena kita bicara terkait surat pesanan pekerjaan konstruksi, ya. Nah, ini, ya, sebelumnya kita informasikan, ya, ini template surat pesanan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini templatenya surat pesanan yang kita unduh, terus kita kita cermati ya. Dan ini kalau kita baca di sini, ini memang ya dulunya itu katalog itu lebih ke arah barang ya. Namun dalam perkembangan secara regulasi tidak hanya untuk pengadaan barang dan barang saja, tapi bisa juga untuk jasa lainnya dan juga untuk pekerjaan konstruksi. Namun templatenya sampai saat ini masih lebih ke arah jenis pengadaan barang nah di sini kita uh, pastinya ya uh, melakukan uh, modifikasi yang menyesuaikan, namun tetap uh, sesuai dengan uh, ketentuan ya ketentuan seperti itu. ini template surat pesanannya ya dari halaman pertama itu terkait uh, menyampaikan uh, ini ya apa uh, bentuk kontraknya apa ya ini ya berarti ya, ini adalah uh, surat pesanan karena ini belanjanya kita katalog kemudian di sini Para pihak ya, narangkan siapa para pihak yang berkontrak ya. Kemudian barang yang di ini ditransaksikan, nah, ini juga ketika kita ngeklik di aplikasi di sini akan uh, akan muncul ya Bapak Ibu sekalian rincian barangnya ya apa yang ditransaksikan. Kemudian berikutnya ada syarat dan ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban ya. Kemudian di sini menginformasikan siapa peja ke haknya ini ya hak dan kewajiban yang pertama dari penyedia, yang kedua adalah pejabat penanda kontrak ini template surat pesanan tadi ya Bapak Ibu sekalian ya yang yang tadi kita unduh ya di sini ada tombol unduh nah itu kita uh, bisa kita uh, cermati tampilannya ini Bapak Ibu sekalian oke okay. ini masih template ya Bapak Ibu sekalian nah sebagian besar kalau di sini pastinya kebutuhan barang tidak dapat ditunda lebih nah ini ya jadi di sini lebih ke arah pengadaan barang ya Bapak Ibu sekalian ke arah barang nah dan ini di dalam terakhir eh, para pihak yang mengikatkan perjanjian tadi eh, menandatangani ya eh, baik eh, itu pejabat penandatangan kontrak bisa PA, bisa KPA atau PPK dan juga eh, penyedianya. Nah ini adalah template eh, surat pesanan. Nah selanjutnya baru kita masuk nih bapak ibu sekalian ya. Nah ini eh, surat pesanan nih bapak ibu. Nah mungkin sebelumnya akan eh, saya perlihatkan ya contoh ya bapak ibu saya akan perlihatkan contoh ya, yang uh, kita dapatkan kemarin, Bapak Ibu sekalian, dan ini uh, kita uh, sebagai sampel ya, sebagai sampel. Oke, saya tampilkan ya. Nah, ini jadi kemarin kita jumpai uh, ini ya, ada surat pesanan ya. Kelihatan, Pak, kelihatan, Pak Bos. Oke, nah ini. Nah, ini. Jadi ini eh, langsung dari aplikasi nih Bapak Ibu sekalian mengisikan nomor kontraknya terus kemudian tinggal di print saja tidak dicermati ya. Nah, ini ya contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dari aplikasi dan ini kebetulan eh, pekerjaan eh, konstruksi ya Bapak Ibu. Ada kuantitasnya di sini ya. Ya SMKK ya terus kemudian di sini ada pekerjaan membongkar paving lama ya ini ada pekerjaan paving blok ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilannya ya dan ini menggunakan template dari template Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita cermati kemarin dan kita minta untuk menyesuaikan ya karena di sini penerimaan pemeriksaan dan retur barang ya kemudian eh, nah ini nah ini adalah dari template nih Bapak Ibu sekalian Nah kita untuk kita eh, lakukan modif ya modifikasi ya menyesuaikan dengan eh, jenis barangnya ya jenis barang atau jasanya dan, dan lainnya adalah pekerjaan konstruksi Nah ini uh, kita dapatkan dari uh, PTK yang melaksanakan kontrak ya. Kita sebagai contoh. Kemudian kita kembali ke materi tadi. Nah, ini salah satu uh, usaha kita nih. Mungkin nanti jadi uh, bahan diskusi kita bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Karena ini uh, salah satu usaha kita untuk memodif uh, surat pesanan ya. Karena kalau bicara bentuk kontrak di uh, katalog ya, pastinya belanja katalog adalah surat pesanan ya nah ini eh, coba saya perbesar nah ini ya bapak ibu sekalian nah ini jadi di sini eh, ada halaman muka ya halaman muka di situ ada KLPD satker OPD alamatnya mana logo KLPD kemudian ada nanti sumber anggarannya ya apakah dari APBN atau APBD ya Kemudian, ada situ mengevaluasikan program kegiatan sub kegiatan. Ya, terus kemudian di sini bentuk kontraknya. Ya, nama bentuk kontraknya adalah surat pesanan, nomor, dan tanggal. Kemudian, paket pekerjaan. Nah, ini kita coba, kita ambil contoh ya: pemeliharaan jalan, lingkungan, pumping block, kemudian tahun anggaran. Terus, kemudian ada nama penyedianya, ya, alamat, dan email. Nah, ini uh, alamat mukanya. Kemudian, bagaimana dengan... Uh, Uh, sepertinya ini sebaiknya saya tampilkan yang wordnya saja ya Pak Irwan ya biar satu halaman utuh ya Pak Irwan iya iya Pak iya Pak nanti pasti yang minta nih Pak surat pesanan tuh Oh, <laughs> yang yang wordnya ya. pasti itu. Oke. Okay. Senyum-senyum nah, sudah. Senyum-senyum ya. Nah ini Bila. juga uh, mungkin kan jadi bahan diskusi Mungkin ini kan ya, usaha kita juga sih Pak Irwan ya Mungkin uh, ada yang bisa diadop, ada yang bisa digunakan ya kan Nah nanti menyesuaikan lah ya Menyesuaikan seperti itu Nah ini terlihat ya Pak Irwan Belum ya Belum Pak Baskoro, belum. Belum saya share ya Nah ini ya tadi uh, lebih jelas ya Lebih besar ya Pak Ya, ini ya, ini lebih jelas okay. ini. oke, okay. ya. Burora atau penyetikan Burora yang sering tanya surat <laughs> pesanan. Ya, ini ya uh, tampilan mukanya ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi misalnya di sini tadi ya para pihaknya siapa ya Bapak Ibu bertindak untuk nama ya. Siapa nama penyedianya? Kemudian di sini ada sumber ininya ya menginformasikan uh, kode rekening ya. Kemudian di sini nama paket biasanya nanti kalau dari aplikasi akan muncul ya di sini ya namanya ya paketnya ya produk paketnya ya dan di sini terkait informasi nama produk apa yang ditransaksikan kuantitas ya volumenya ya kemudian harga satuan dan total harga kemudian nanti ada informasi terbilangnya nah kemudian masuk di sini syarat dan ketentuan ya Nah ini juga kita bisa menginformasikan nih Bapak Ibu sekalian jadi terkait kita proses katalog elektronik ini kan sebenarnya jauh sebelumnya ya sebelum kita transaksikan ada proses yang namanya Uh, pencantuman ya, pencantuman dan sebelumnya lagi pastinya ada usulan ya. Jadi misalnya kalau ini uh, etalasenya yang diusulkan oleh PU, itu nanti ada usulan PU. Nah itu tadi itu sebagai ini ya uh, ketentuan yang harus dipedomani ya. Jadi di sini ada syarat-syarat pelaku usaha terkait ketentuan tanggung jawab sesuai dengan pengumuman pendaftaran uh, nomor sekian nah, ini informasi saja ya. Dalam arti uh, ini menjadi dasar. Uh, ketika kita transaksi ya Bapak Ibu sekalian pastinya itu kan ke katalog elektronik ya misalnya itu kalau dari ujungnya itu kategori ya sebelumnya ada sebelumnya paling ujungnya subkategori sebelumnya kategori naik lagi itu masuk ke etalase nah inilah inilah yang menjadi dasar ya ketika kita transaksi itu ya Bapak jadi penyedia itu terikat ketentuan itu ketika dia mencantumkan produknya seperti itu. Nah ini kita informasikan di syarat dan ketentuan. Kemudian ini berikutnya ada ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa kita ini ya, nah, itu sesuai dengan Perpres ya Perpres dan juga di sini turunan aturan turunannya adalah peraturan lembaga. LKPP ya peraturan LKPP nomor 12 tahun dua tentang kebijakan pengadaan barang jasa tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia ya yaitu pada pasal oh ini eh, terlalu banyak ini ya double ini ya nah ini ya melalui penyedia dan pasal 23 tiga titik sekian ya bentuk kontraknya adalah surat pesanan nah, menginformasikan ya bahwa untuk pengadaan barang jasa membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci Diperlukan atau dipersyaratkan secara administrasi dalam proses pembayaran, maka surat pesanan dapat ditelanjangkan dengan surat perintah kerja dan/atau surat perjanjian. Nah, di sini juga kita informasikan nih, Bapak Ibu sekalian, ya, surat perjanjian meliputi apa-apa saja, ya, jelaskan. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian, eh, selain surat pesanan ini, kan dimungkinkan nih, ya, karena sesuai dengan amanat ini ditindaklanjuti dengan adanya eh, surat perintah kerja atau surat perjanjian, karena apa? Mungkin dokumennya kalau hanya surat pesanan ini itu uh, belum bisa uh, ini ya meng, uh, mengakomodir nih ya karena apa? karena uh, gini bapak ibu sekalian di pekerjaan konstruksi ini kita kan agak berbeda nih ketika kita belanja barang ya belanja barang ya nah kalau di pekerjaan konstruksi yang mana pastinya kita harus sesuai dengan uh, ketentuan juga nih misalnya kita di sana nanti ada uh, SMKK-nya ya atau sistem manajemen keselamatan konstruksinya terus kemudian di situ kita butuh personil kemudian juga kita butuh Peralatan, ya, walaupun, ya, Bapak Ibu sekalian, di proses uh, katalog ini, uh, penyedia itu uh, menawarkan uh, personil, maupun peralatan itu bukan peralatan atau personil yang menganggur, ya, tapi menginformasikan. Pastinya, di etalase yang mau kita uh, beli itu, Bapak Ibu sekalian, menginformasikan nih sesuai dengan usulan, ya, jadi. Jauh sebelumnya kan ada usulan di situ ada persyaratan ya, persyaratan eh, harus menginformasikan personilnya, miliki personil eh, sebagai pelaksana terus kemudian ada petugas K3 atau ahli K3 ya. Dan itu ya nanti eh, itulah yang nanti menjadi dokumen eh, kelengkapan di eh, surat pesanan itu yang ada nanti di surat perjanjian. Karena apa? Kalau di surat pesanan ini itu tidak tidak memerlukan informasi itu Bapak Ibu sekalian ya, tetapi nanti ketika uh, surat pesanan ini ditindaklanjuti dengan surat penyandian, akhirnya nanti bisa uh, memunculkan terkait dokumen-dokumen yang menginformasikan ada uh, ini ya uh, informasi terkait ada personil, ada peralatan ya, nah di situ ya atau dan juga yang sangat penting juga adalah RKK-nya ya rencana keselamatan konstruksinya. Nah di sini diinformasikan nih. Surat perjanjian meliputi kelengkapan dokumen yang merupakan satu kesatuan, bagian yang tidak terpisahkan dan terdiri dari, ya, jadi ada eh, adendum kontrak. Apabila ada nah, surat pesanan, tetap nih, Bapak Ibu sekalian, ya, surat pesanan ini menjadi hierarki yang paling tinggi, ya, jika tidak ada adendum kontraknya, ya, nah, nah, di sini ditindaklanjuti dengan adanya surat perjanjian, ya, yang pastinya di dalamnya nanti ada. Turunan ada daftar kuantitas dan harga syarat SSUK SSKK ya kemudian juga ada lampiran ya terkait rencana keselamatan konstruksi spesifikasi teknis gambar dan seterusnya ya bapak ibu sekalian ini ini masih tahap awal ya kemudian terkait hak dan kewajiban di sini ya menginformasikan apa yang menjadi uh, haknya uh, penyedia dan kewajibannya seperti apa itu tertuang nah kalau kita tuangkan di sini ya mungkin akan saya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini diinformasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban baik itu penyedia maupun PPK itu tertuang di SSUK dan SSKK seperti itu. Masa kontrak ya terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir ya. Nah, di sini ya terinformasikan nih masa kan jadi ada masa kontrak ya kemudian masa kontrak itu kan sampai dengan akhir pekerjaan ya, tapi kalau masa pelaksanaan pekerjaan itu sampai dengan uh, penyerahan pertama ya. Kalau di pekerjaan konstruksi kan ada uh, PHO dan yang penyerahan akhir adalah uh, FAHO, FHO ya. Lokasinya di mana nih ya? Nah, ini menginformasikan uh, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lokasi pekerjaan ke di mana ya? Nah, kalau pekerjaan konstruksi kan pastinya uh, lokasi ya, bukan di kantor ya. Mungkin kalau pengadaan barang ya Jasa lainnya itu mungkin bisa uh, kegiatan uh, di kantor, ya, pelaksanaannya ya, jadi pengirim barang di kantor. Tapi kalau di pekerjaan konstruksi, bisa saja, misalnya, pekerjaan jalan, nanti uh, pelaksananya di jalan mana, kemudian nanti uh, perbaikan gedung, ya, terus kemudian ada pembangunan gedung itu di mana, jadi lokasi pekerjaannya uh, diinformasikan. Masa pemeliharaan, ya, ini juga kita informasikan nih, Bapak Ibu sekalian, ya, ini uh, masa pemeliharaan kan, kalau pekerjaan. Uh, tidak permanen minimal adalah tiga bulan, tapi kalau pekerjaan yang permanen itu minimalnya adalah enam eh, bulan, ya, enam bulan di sini. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada serah terima, ya, ini diinformasikan, nih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau saya bacakan satu-satu, waktu kita tidak cukup, ya, Pak Irwan, ya, mau paling tidak eh, ini sudah kita eh, sampaikan, ya, kita eh, informasikan, ya, Bapak Ibu sekalian ada salah terima pekerjaan ya nah, ini juga uh, bisa saja nanti uh, kita ada uh, penyesuaian di sini bagaimana pengaturannya di tempat uh, Bapak Ibu ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ada harga di sini ya Bapak Ibu sekalian atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum dalam SP ini Jadi kan uh, tetap mengikat ya Bapak Ibu sekalian harga yang ada di SP ini itu merupakan uh, harga kontrak yang harus dibayar oleh pejabat pendatangan kontrak kepada penyedia ya memperhitungkan bahan material. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sudah menghitung memperhitungkannya ya terkait bahan material, tenaga, personil, peralatan biaya langsung ya. Atau uh, kalau sebelumnya ada uh, overhead ya, kalau sekarang ya kalau dulu profit ya, sekarang adalah uh, keuntungan ini sesuai dengan uh, Permen PU 8 2023 ya bahwa sudah tidak ada istilah profit atau overhead ya, tapi di situ adalah Keuntungan dan biaya lainnya, atau biaya tak langsungnya, ya, pajak sesuai dengan ketentuan, ya. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, biaya mobilisasi, demobilisasi, ya. Nah, ini eh, mungkin overhead, ini adalah biaya lainnya, ya, Bapak Ibu, ini belum disesuaikan, ya. Biaya mobilisasi dan demobilisasi SMKK, pengujian bahan, pengerjaan, dan seterusnya, ya, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga perpajakan ya pastinya dengan sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengalihan dan subkon ya. Apabila kalau pengalihan atau subkon pastinya kalau ada subkon ini harus sudah terinformasikan ya dan pekerjaannya adalah ini ya nilai dengan eh, pagu di atas eh, 25 miliar ya Bapak Ibu sekalian. Dan ketentuan lain terkait dengan pengalihan ke subkon ini sebagaimana diatur dalam SSUK. Tadi terinformasikan nih nantinya ya di SSUK dan SSKK. Perubahan ya. Nah di sini ini yang menjadi bahan diskusi juga nih ya Pak Irwan ya. Perubahan ya. Mungkin eh, ada persepsi ataupun juga ada asumsi. Eh, bisa tidak nih di pekerjaan konstruksi ada perubahan ya. Nah dimungkinkan saja nih ada perubahan ya. Namun terkait itu adalah Volume pekerjaan, ya, pembuatan pekerjaan, ya, tapi kalau penambahan item pekerjaan itu sepertinya akan tidak memungkinkan, ya, karena kita sudah dari awal mengklik nih, ya, memilih nih, item-item pekerjaannya apa-apa saja. Nah, ini pastinya, ya, ini jadi informasi juga. Kalau ketika mau transaksi, harus dipastikan nih, item pekerjaannya sudah fix nih, jadi tidak akan dalam perjalanan akan bertambah, karena apa? Karena sudah kita terikat dengan. Belanja dari awal, kita mengklik item pekerjaan apa saja, tidak mungkin dalam perjalanannya kita ngeklik kembali lagi. Ya, aplikasinya kan akan terus berjalan ke depan, ya, tidak mundur seperti itu. Nah, ini bagaimana solusinya? Pastinya nanti kalau ada tambah itu, berarti ada kontrak baru lagi, nih, ya, kontrak baru lagi. Untuk ketika, misalnya, ada item pekerjaan yang ternyata terlewatkan, nih, ya, belum ditransaksikan, ya. Nah, apalagi kalau misalnya item pekerjaan itu belum ada di katalog atau di dalam etalasenya. Nah, berarti kan harus ada tahapan pengusulan lagi. Pengusulan lagi, adendum lagi, dokumen pengumuman. Nah, nanti dicantumkan lagi di etalasenya, dalam etalasenya ya item pekerjaan tersebut dan penyediaan nanti uh, memasukkan harganya uh, terlebih dahulu sebelum nanti uh, dilakukan uh, transaksi seperti itu. Bisa juga uh, akhirnya kalau tidak ada uh, Perubahan volume, ada terjadi perubahan e, harga kontrak ya. Kemudian ada juga bisa terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan juga masa pelaksanaan. Dan dimungkinkan juga ada perubahan personil manajerial nih, keperawatan utama, dan juga ada perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Nah, masalah administrasi ini mungkin bisa saja ada ini ya, pergantian PPK ya, pejabat penandatangan kontraknya ya, itu masuk di tanah e, masalah administrasi untuk perubahan kontrak Kemudian bisa saja ada ini ya terlambat ya melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia. Kemudian penyedia kontrak tidak dikenakan gaji di atas keterlambatan pembayaran ya. Oke ini dicatat juga di SSUK yang merupakan bagian dari SP ini hak dan kekayaan ya ini eh, hampir sama ya dengan yang di SP ya SP standar ya Bapak Ibu terkait hak kekayaan intelektual perbaikan cacat mutu nah ini ya menjelaskan ya terkait cacat mutu Kemudian bagaimana pembayaran nah ini kaitan pembayaran bisa diatur Bapak Ibu sekalian ya di eh, seperti ini kalau pembayaran ini bicaranya terkait eh, pembayaran termin ya Termin progres, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bisa diatur di SP ini, bagaimana angsuran persamanya, angsuran keduanya, bagaimana pengembalian jaminan pemeliharaannya. Nah, ini bisa uh, disesuaikan, ya, sesuai dengan uh, kebutuhan di tempat uh, Bapak Ibu. Biasanya ini uh, terkait dengan ini, ya, uh, tata cara, ini pencairan anggaran, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pembayaran diinformasikan juga harus potong denda apabila ada dan ada pajak ya ada pajak pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 ya dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan dan lain dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya ya ini terkait uh, ketentuan terkait pembayaran pastinya uh, di tempat kita masing-masing ada sistem keuangan ya sistem keuangan mengatur bagaimana tata cara uh, pembayaran berikutnya ada sanksi ya bapak ibu ya jika tidak menanggapi pesanan, selamat namanya tiga ini sesuai ya sesuai dengan eh, ketentuan di eh, katalog ya. Ada tiga hari kalender berarti kalau Sabtu Minggu itu dilewati dan ini juga berakhirnya di hari kerja ya Bapak Ibu sekalian ya. Sabtu Minggunya tidak tidak terhitung ya Bapak Ibu. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan sepakatan dalam transaksi purchasing. Nah ini ya, ini ada sanksi ya. Sanksinya apa saja dan nah, ini tetap ketentuan nih Bapak Ibu sekalian belanja di katalog ini eh, mungkin ini jadi bahan ini ya kaitan sanksi ya sanksi tidak ada daftar hitam ya bapak ibu sekalian ya ya diusulkan tapi eh, di sini ada penghentian sementara sistem transaksi purchasing ya penurunan pencantuman dari katalog elektronik ya itu pemberhentian dan pemutusan sp ya bagaimana dengan oleh eh, ini dari yang atas oleh ini ya ada oleh pejabat penandaan kontrak, ya, dan juga oleh uh, penyedia di sini. Denda keterlambatan nah ini juga harus dituangkan di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau di uh, template-nya tadi, denda keterlambatan mungkin tidak didetailkan seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, ini juga mengacu pada uh, ketentuan yang yang berlaku, ya, Bapak, dan ini bisa juga disesuaikan di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Keadaan kahat. Penyelesaian perselisihan ya di sini di di ini Bapak Ibu tinggal dipilih saja nih ya. Ini kita cantumkan ya ada arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan bisa saja juga ada e, dewan sengketa kontrak ya yang ada di Kementerian PU ya. Kalau di Kementerian PU kan ada dewan e, sengketa kontrak ya. Larangan pemberian komisi ini juga standar. Nah, bahasa berlaku SP ya. Nah, tanggal mulai pekerjaan kapan ya? masa pelaksanaan pekerjaannya dan tanggal akhir eh, pekerjaan ya nah, masa pelaksanaan pekerjaan tanggal akhir pekerjaan ini sudah menginformasikan ya informasikan eh, masa berlaku surat eh, pesanan ini ketentuan lain ya ini nanti eh, kaitan eh, ketentuan lain itu terlampir di surat pesanan ini mungkin tidak disampaikan di sini dan itu tertuang di Uh, jualan perjanjian kontrak harga satuan salah syarat khusus kontrak SSUKK dan juga SSUK ya, serta spesifikasi teknis, beserta kelengkapannya yang uh, berlaku seperti itu oke okay. jadi ini Pak Irwan ya, yang mungkin yang bisa kita sampaikan ya, pas uh, 45 menit ya, kurang uh, 3 menit ya, Pak Irwan mungkin bisa kita uh, buat diskusi ya Pak Irwan mungkin uh, sebelumnya akan saya informasikan ya, bagaimana S karena mungkin kalau saya tampilkan di sini terlalu banyak, ini ada file juga ya, saya bukakan ya. Bagaimana surat perjanjiannya ya? Mungkin secara sekilas ya, saya informasikan ya. Karena mungkin kita keterbatasan e, waktu ya. Ini ada contoh surat perjanjiannya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, kemarin depan, terus kemudian ada surat perjanjian. Nah, ini mengadop surat perjanjian e, yang di MDP ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan kontrak yang digunakan. Apakah harga satuan kah atau lumsum kah atau gabungan lumsum atau harga satuan. Nah, berhubung di sini adalah pekerjaannya kita ini ya belanja di katalog itu sudah menyebutkan satuan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini idealnya adalah menggunakan kontrak harga satuan ya, harga satuan seperti itu. Nah, di sini ya. Dan di sini pun juga ada dokumen SPPBJ ya Bapak Ibu sekalian walaupun ya walaupun kan sebenarnya sebenarnya ya katalog itu kan ketika mereka masuk mendaftar dan di situ yang sebenarnya sudah terikat ya kontrak payungnya di sana ya Bapak Ibu sekalian dan di dalamnya itu pun juga mereka sudah sebagai penyedia ya Bapak Ibu namun di sini kita butuhkan SPPJ dimungkinkan ya dimungkinkan seperti itu nama PPK-nya ya kemudian juga nama penyedianya ini regulasinya yang digunakan tetap kita jakon ya adalah undang-undang nomor 2 tahun 2012 eh, 17 ya undang-undang 11 eh, 2020 tentang cipta kerja hukum perdata ya peraturan perpres ini kitabnya pengadaan barang dan jasa ya Bapak Ibu sekalian ya ini ya yang di sini ya kalau ini tentang eh, jasa jasa konstruksi ya dan jasa konstruksi. Nah ini perpresnya. Nah di sini menjelaskan nih terkait ketentuan-ketentuan uh, yang menjadi pedoman kita uh, transaksi melalui uh, purchasing ya purchasing, purchasing seperti itu. Nah ini ada juga kaitan spesifikasi umum. Ini mungkin arahnya lebih ke arah uh, etalasenya ini ya. Etalasenya adalah uh, terkait jalan ya. Terkait jalan. Kemudian bisa juga nanti kalau yang misalnya bangunan gedung ya pemeliharaan bangunan gedung itu kan asp Enya adalah standarnya yang di, um, adalah uh, Permen PU nomor 8 tahun 2023 ya, tentang asp di pekerjaan uh, konstruksi. Nah ini dasar-dasarnya ya. Kemudian juga terkait pedoman SMKK ya, tetap harus dipedomani. Nah ini para pihak istilah ruang lingkup. Nah ini informasi pekerjaan utamanya apa saja ya Bapak-Ibu. Kontraknya, nah di sini nanti terbuat nih nilai kontraknya berapa ya, nilai fisik ya, sebelum pajaknya berapa ya, kemudian PPN-nya sedikit berapa seperti itu. Oke, okay. unit price, nah ini tadi eh, informasi terkait tata cara pembayaran tadi itu terulang di sini bapak ibu sekali nilainya ya, berapa ya, jadi nanti ketika ditandatangani sudah jelas nih nilainya berapa kontraknya ya, pembayaran pertama, pembayaran kedua, ya. Nah, di sini terus bagaimana dengan SS eh, kalau SSUK standar bapak ibu sekalian ya kita mengadop dari uh, ini ya dari uh, MDP ya MDP nah ini SS oh belum belum terlihat tadi yang SSUK belum ya saya stop dulu oke okay, saya tampilkan untuk SSUK nya ini SSUK nya standar ya bapak ibu sekalian ini SSUK-nya ya sama dengan yang ada di NDP. ya MDP. Terus kemudian bagaimana dengan SSUK-nya? Nah ini saya tampilkan ya SSUK ya SSKK ya SSKK. Ini saya stop share dulu. Saya tampilkan, saya buka dulu SSKK-nya. Oke. Okay. Saya share SSKK nah, ini ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Nah, ini SSKK ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini menginformasikan nih Bapak Ibu sekalian terkait personil ya nantinya ya. Nah, ini juga penyelesaian perselisihannya jika ada pengujian ya. Terus uh, umur konstruksi ya. Kemudian juga pertang nah ini ya. Kemudian pemeriksaan di mana pengujian. Nah di sini bapak ibu pemeriksaan pengujian dilaksanakan sesuai dengan RAB ya. Apabila di situ sudah tercantum ya. Dan memang bukan HPS ya dokumen eh, di ini ya di katalog ya itu saya gunakan RAB atau RPB ya istilahnya sekarang ya rencana perkiraan biaya ya. Ini bapak ibu sekalian. Dan kalau kita cermati ini bapak ibu sekalian ini sangat Sangat ini sekali ya ketika nanti kan kita nih uh, sampai dengan saat ini ya pekerjaan konstruksi ya. Uh, sebelum ada mini kompetisi konstruksi kan uh, arahnya memang ke arah negosiasi ya. Negosiasi karena kalau yang mini kompetisi itu lebih ke arah ke barang ya. Baik itu produk maupun spesifikasi ya. Karena kalau mini kompetisi sesuai dengan ketentuannya uh, terakhir SE3 2024 ya. Ya itu kan uh, penyedia itu wajib menawar ya. Ini sekala- sekilas saja saya informasikan terkait mini kompetisi ya, dan pastinya di kelas Pak Muji juga sudah sering dilaksanakan ya, kegiatan untuk mini kompetisi ini ya. Nah ini, ini malah nanti ketika mini kompetisi ini oh, ini eh, sangat kita butuhkan sekali nih Bapak Ibu sekalian dokumen-dokumen ini ya, dokumen-dokumen ini seperti itu. Kemudian di sini juga menginformasikan ya Bapak Ibu eh, lampiran ya, kan ini biasanya di MDP itu kan juga sudah ada ya daftar harga satuan timpang, kalau ini dari pokja daftar pekerjaan subkontrakan kalau nilainya di atas 25 miliar dan PPPK pun juga e, mencarakan ada pekerjaan subkontrakkah subkontrak subkontrak ya kepada pelaku usaha kecil atau kepada spesialis kemudian juga pekerjaan utamanya apa saja yang disubkontrakkan nama personil nih Bapak Ibu sekalian ya ini sebagai lampiran ya nah ini sebagai lampiran ya nah, seperti itu ya mungkin kalau di katalog sesuai dengan eh, ininya ya itu tidak menyampaikan dalam arti menyampaikan nama-nama ataupun personil yang menganggur ya, tapi informasikan ya, penyedia itu siap ya siap untuk menyediakan personil ya sesuai dengan uh, etalasenya ya etalasenya misalnya etalase itu menginformasikan bahwa penyedia harus menginformasikan terkait uh, personilnya ya personil terkait petugas uh, keselamatan konstruksi atau pelaksana jalan atau pelaksana bangunan gedung ya seperti itu eh, kalau itu, itu pekerjaan terkait eh, cipta karya. Kemudian di sini daftar peralatan. Nah, ini contoh untuk pekerjaan jalan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana dengan lampiran A-nya ini ya, ya. daftar ekstensi daftar peralatan. Oke baik eh, mundur lima menit. Eh, saya kembalikan ke Pak Irwan. Mungkin Bapak Ibu pasti banyak kurangnya ya karena kita juga eh, mungkin keterbatasan waktu mungkin di lain kesempatan mungkin juga di zoomnya Pak Muji atau di kelas Pak Muji misalnya masih kurang waktunya nanti mungkin kita akan kita coba dengan diskusi ya dan diskusi terkait membahas surat pesanan khusus untuk pekerjaan konstruksi terima kasih saya kembalikan ke Pak Irwan ya terima kasih Pak Baskoro sudah memaparkan materinya luar biasa nih Pak ini yang memang yang sekarang fenomena yang terjadi ini tentang katalog Katalog kembali katalog konstruksi nih, banyak yang masih belajar, ada yang sudah berjalan. ada yang sudah masif, ya, ada yang sudah ya, ada yang masih meraba-raba juga sebenarnya. Kayak Burora tuh banyak meraba-rabanya kayaknya dia. Kalau Pak Iman senang dirabar. Iya, Pak Mas Koro. Ini di kolom ini banyak sudah saya bilangkan tadi kan. Contoh iya. contohnya di share Oke, okay, oke, okay. baik-baik, baik-baik. Baik. Terus iya, SSKK iya. sama sk diminta juga. Oke. Okay. Okay. Sama... Ya ini oke, okay. betul Pak Irwan. Ya, mungkin ini kan uh, uh, kita sampaikan ini uh, kita mencoba untuk ikhtiar ya untuk melengkapkan melengkapi iya. dokumen ya uh, administrasi hmm. uh, se sebagai menguatkan kita ketika kita kontrak lah artinya ke sana ya. Pada kita seperti apa yang disampaikan Pak Muji ya, legal ya, legal, ya. legalnya ya. Iya. salah satu dari empat L-nya kan legalnya seperti itu. Nah itu <laughs> nah, Ini Lek. dari ya uh, apabila ada peserta yang ingin langsung berbicara dengan narasumber bisa mengajukan Resen uh, Kak Ka Mus di, ya sudah banyak nih. Kak Mus <laughs> saya terima kalau dia resen <laughs> Ini dari Bu Yayu di kolom chat ini, Pak Mas ada izin okay. bertanya. Apakah surat perjanjian beserta SSUK dan SSKK diinput ke dalam sistem? Oke. Okay. SSUK dan SSKK-nya di sistem okay. diinput dalam sistem apa tidak? Baik, baik, ya. Itu mungkin langsung saja ya Pak Irwan. Langsung, langsung aja saja. Pak Mas Kornya. <tik> 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 Silakan. Baik. Ya, ini ya, uh, pas sebenarnya gini ya, kaitan uh, di uh, katalog konstruksi yang di dengan ini ya dengan purchasing ya itu berarti kan dimungkinkan nih kita mengupload di bawah SP nya kelengkapan terkait dokumen itu ya itu sebagai sebenarnya sebagai wujud pertanggungjawaban kita juga ya akuntabilitas kita ya karena kan walaupun ya terkait pemeriksaan ya pemeriksaan proses katalog ini kan harus mengajukan izin ke LKPP ya karena beda kalau yang proses selain purchasing ya itu bisa aktifnya misalnya mau memeriksa itu bisa bersurat kepada UKPB-nya LPSE-nya nanti mengeluarkan uh, ini ya uh, akun ya untuk melaksanakan pemeriksaan. Ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kita ya. Uh, kalau kita uh, sesuai dengan regulasi bahwa SP itu bisa ditindaklanjuti dengan adanya surat perjanjian SSUK dan juga SSKK dan juga dokumen kelengkapan uh, lainnya ya. Mungkin itu Pak Irwan. iya. Ini dari Muhammad Ashar, Pak Muhammad Ashar monitor masih di layar atau langsung mau bicara nih dengan narasumber Pak Ashar, Pak Muhammad Ashar. Ini Cang, tentang uska. denda sih Pak. Oke. Okay. Lain. Ini tentang denda sih terhadap SP atau kontrak. Ya kalau denda ya terhadap kontrak. SP kan juga bagian daripada ya, kontrak kan? Iya betul betul. Pastinya terhadap kontrak ya. Iya. Iya. Nah. Ini juga uh, perlu kita detailkan juga ya uh, terkait uh, denda ya. Kalau mungkin kalau di uh, perbedaan produksi uh, denda kan kita sudah memilih ya, sudah memilih apakah dari bagian kontrak yang belum dilaksanakan atau dari uh, nilai kontrak ya, nilai kontrak. Nah, di sini sebenarnya apa yang dari SP yang kita uh, susun ini kan sebenarnya sudah terinformasikan ya bagaimana dengan uh, ketentuan uh, denda ya di sini ya. Nah, ini nah, di sini ya, ada pemutusan, dan sebelumnya ada ini denda, ya di sini ya, denda tadi mana nih? Pas posisinya di denda sudah terinformasikan, ya. Kayaknya tadi surat perjanjian, Pak oh iya, maaf, Pak. salah. Saya nah, perjanjian itu ada tadi, denda oke, okay, baik. Entah, cak musia yang present ya, sabar. File denda. Mana file saya tadi ini malah tertutup Ada pak denda ini keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pak ini di sp ada pak di sp ada ini kita coba kita tampilkan ya ini iya. uh... terli saya share screen dulu cak mus capek itu tangannya turun aja tuh sabar ya cak mus. <laughs> Nah ini ya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ya denda keterlambatan itu satu per mil dari nilai kontrak ya apabila belum melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dan fisik pekerjaan belum mencapai 100% ya jadi fisik belum mencapai 100% ya 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 ini dia kemudian ini juga denda keterlambatan dari sisa nilai kontrak ya nah ini kan kontrak harga satuan ya eh, Pak Irwan ya Pak Irwan, ya. ini kan kita kontrak ada satuannya. Apabila sudah melakukan pemeriksaan dan visi pekerjaan telah uh, mencapai uh, 100% persen ya, dari sisa kontrak apabila belum melakukan pemeriksaan dan visi pekerjaan telah mencapai, jadi uh, belum melakukan pemeriksaan tapi dia di sini ada terlambat gitu Pak, ya dan nilai kontrak yang uh, sebelum PPN dalam ya, arti bisa saja di sini uh, kan di sini ada pembayaran nih, Cak. Uh, uh, Mas Irwan ya, pembayaran ya. pertama ya. Kemudian ada pembayaran kedua, itu kan jadi nggak eh, nggak beban terbebani lah terlalu besar bagi eh, rekanannya atau penyedianya ya penyedianya seperti itu. Oke. Okay. Ini ada jaminan pak ini juga ada pertanyaannya ini ya. Iya jaminan juga ada tuh di bawahnya pak. Diperlukan jaminan pelaksanaan, dimungkinkan ya di sini, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dimungkinkan, dan ini pun juga di mini kompetisi. Pun juga sudah terinformasikan eh, kaitan jaminan pelaksanaan, ya. Karena apa? Karena pun di sini pun juga eh, ini, ya, ini lebih ke arah eh, kedepannya, ya sebenarnya, Pak Irwan, ya. Karena kalau si. kedepannya nanti sudah, karena kita, kalau kita bicara negosiasi ini, kalau kita lihat, ini malah kita agak mundur, ya, atau jalan di tempat. Tapi kalau kedepannya, semoga segera saja kita bisa mengeksekusi yang namanya uh, mini kompetisi konstruksi dan itu akhirnya nanti uh, ada kompetisi lagi ya dan di situ kita memungkinkan ya sesuai dengan uh, se nya mini kompetisi itu dimungkinkan adanya jaminan uh, pelaksanaan ya dari pelaksanaan nah jaminan pelaksanaan pengajuannya adalah uh, kita bisa menggunakan uh, dokumen SPPBJ. ya SPPBJ bapak ibu sekalian ya karena memang uh, kalau kayak konvensional pun kita ketika peserta itu mau mengajukan jaminan pelaksanaan dasarnya adalah SPPBJ ya, jadi belum belum berkontrak ya, belum berkontrak seperti itu. Iya, iya betul. Jadi dimungkinkan ya, dimungkinkan terkait jaminan pelaksanaan. Kemudian. Saya uh, jeda, jaminan pemeliharaan ya. Nanti dia tetap uh, terikat dengan ketentuan. Kalau ada pemeliharaan ya, uh, pastinya nanti ada jaminan uh, pemeliharaan ya yang harus disampaikan uh, penyedia kepada uh, PPK. Seperti itu ya, sebenarnya sih, kalau jaminan pelaksanaan cenderung untuk konstruksi, sebaiknya ada, Pak. Bos, ada betul iya. Yeah, iya, yeah. yeah, sebaiknya begitu karena ini pelaksananya kan. Kita bukan terima barang, kita bangun baru nih. Lebih baik ada okay. jaminan pelaksanaan seperti itu untuk keamanan ppk lah ibaratnya. Nah ini okay. ini, ini ada kelanjutan nih. Pastinya SPBJ sebelum sebelum adanya surat ini ya. Nah, betul. Nah iya. padahal pada aplikasi itu kan tidak ada tahapan ini ya, Pak ya. SPBG. Nah iya. iya betul. Nah inilah e, bedanya memang pekerjaan konstruksi dengan barang ya karena kalau barang itu sebenarnya kita nggak bertemu aja kita bisa ya kita kayak kita beli, belanja di online itu ya toko daring dan sebagainya e, katalog e, yang untuk barang itu kan kita nggak bertemu itu juga sebenarnya e, memungkinkan ya memungkinkan seperti itu kita tanda tangannya pun juga e, tinggal kirim scan kirim juga tanda tangan sana itu kita upload nah, tapi kalau pekerjaan konstruksi ini sangat tidak mungkin kalau kita tidak bertemu ya Pak Irwan ya iya. Dengan penyedia ya. <laughs> nanti kalau di lapangan ya kan mungkin kalau pengadaan barang eh, tinggal kirim saja ya kan. Terus nanti eh, barangnya sudah diterima tinggal kita upload bukti pengiriman, bukti penerimaan. Nah, tapi nah, di sini nah akhirnya di sini pastinya kalau eh, SP kan diperlukan SPBJ ya. dimanakan posisi SPBJ itu pastinya sebelum ya, sebelum surat pesanan ya sebuah pesanan ya seperti itu iya oke dah kalau gitu Pak Baskoro kita kasih kesempatan nih angkat tangan capek nanti tangannya nih oke untuk yang resen Cak Mus yang pertama Cak Mus silahkan Cak Mus oke siap nampilin anu gambar ya Iya nampilin toh dengan kan suara, suara aman. saya Pak. Oh, enggak <laughs> no, suara kan. suaranya suaranya nah, jelas Pak. Cak Mus silakan Cak Mus. Orang orangnya yang tidak jelas ya. <laughs> Oke ya. Nah, <laughs> nah yang baru kelihatan. Uh, mana Cak Mus ini gambarnya? Cak Mur mana gambarnya Cak Mus? West West toh West toh. <laughs> Super duper. nggak aman. Nah ini yang <laughs> perlu uh, saya tanyakan gini. Uh, apakah kan gini ya, namanya pekerjaan konstruksi itu susah untuk uh, perencanaan itu sudah pasti, kan itu sulit ya, ya true. Pak Irwan ya yeah, uh, yeah. pasti ada pekerjaan tambah kurang dan setelah dilaksanakan, mau dilaksanakan di uh, spek yang sudah tetapkan PPK, itu tidak sesuai kondisi lapangan, kan pasti berubah kan itu ya Pak Pak, yeah. Pak ya ya, ya yeah, yeah. Uh, tadi disampaikan, uh, kalau ada perubahan harga, tetap harus lewat katalog elektronik. Nah, yeah. yang menjadi pertanyaan saya, tender saja, kita anggap saja tender 10 miliar. Bah, ada HPS 10 miliar, ya, Pak Irwan ya, bagus 10 miliar. Yeah. HPS-nya 10 miliar juga, kurang sedikit. Nah, pada saat ditenderkan, dia ditawarkan 8 miliar, Pak Iya. Yeah. 8 miliar, artinya nilai kontrak 8 miliar. Nah, pada saat terjadi proses tambah kurang pekerjaan, dan maksimal kan 10% tidak perlu lebih. Nah kan tidak lewat tender lagi prosesnya Pak Baskoro, Betul. maka prosesnya lewat negosiasi. Kan gitu ya, hmm. sampai yang ditawarkan penyedia, Betul. ditawar oleh PPK. Kok kalau hmm. saya berpendapat sih Pak Bas, pada saat proses pembelian katalog itu proses kontra awal tapi pada saat terjadi pekerjaan tambah kurang kita enggak perlu buat kontrak lagi tapi okay. adendum kontrak dari mana harganya ya pakai sistem nego kayak kayak tender itu Pak Baskoro. Baik. enggak perlu pakai tender lagi kan kalau tambah kurang pekerjaannya hmm. nah tinggal dibuatkan adendum kontrak dengan uh, model negosiasi mungkin itu sih kalau ya. pendapat saya yang pertama terus okay. yang Oke baik. Yang kedua tadi kan gini ya pada saat kalau enggak salah ada klausul di surat pesanan pada saat terdapat harga di luar katalog lebih mahal kan gitu ya. Oh iya maka iya. akan kena sanksi kan, gitu. mm -hmm. Itu kan klausul Diskirim. dulu ya Pak Pak. Iya ya, Itu sudah kontrak itu eh, penyedia itu sudah berkontrak payung dengan pengelola katalog. Betul betul. Maka betul. boleh harga di luar katalog itu ada yang lebih mahal kamu akan kena sanksi. Nah, karena di uh, surat keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022 bahwa harga yang tayang di katalog merupakan harga satuan tertinggi sekarang. Maka kayaknya klausul yang itu kurang pas, Pak kore yang tadi. Okay. Kalau kamu di luar katalog lebih mahal, tak kena akan sanksi. Nah itu kayaknya klausul yang SP dulu, sebelum ada surat pesan LKP LKPP 122. Okay. Terus yang, ter yang ketiga terkait pekerjaan uh, pengalihan, subkon. Nah memang kalau berdasarkan ketentuan, yang wajib subkon kan di atas 25 ya Pak. Betul, Pak, betul, saya, betul. Mm -hmm. miliar. Nah, tapi eh, yang dilarang subkon itu adalah pekerjaan yang kuali kualifikasi kecil, di bawah 15 miliar. Artinya yeah. kalau pekerjaan kita ini di atas 15 miliar sam sampai dengan 25 miliar itu memang enggak wajib, tapi berarti boleh subkon. Kan mungkin itu ya, tiga, itu sih yang perlu kita diskusikan yang saya tanyakan. Oke, makasih Pak Baskoro, makasih Pak Irwan moderator. Yeah. Lanjut, makasih cak Mus Nanas sudah yeah memberikan pertanyaan sekalian saran ini kayaknya nih. Betul, ini ya, lebih betul. banyak ke arah saran ini Pak. Iya, benar ya, kan? betul. Saran. Ya, <laughs> <tuh. <tuh. Satu, pembayaran di luar katalog, betul, betul. Iya. Kedua, harga di luar katalog dikenakan sanksi. Ketiga, subkon pengalihan dilarang pada kualifikasi kecil. Ya mungkin uh, tiga ini Pak Baskoro ya yang dikenakan ya. Pak Cak Musti. Ya. baik silakan pak iya, untuk iya. Oke. terima kasih cak Mus ya memang ya di katalog ya. ini apakah memungkinkan padahal sudah di, dibandingkan dibandingkan ya ini kan sepertinya kita berdiskusi ini membandingkan dengan proses tender ya bapak ibu sekalian nah di proses tender akhirnya ada adendum padahal di proses apa dengan adanya tambah kurang ya, tapi tadi kita saya sampaikan bagaimana ketika di katalog ini uh, ada pekerjaan tambah, namun belum diakomodir di, di, di uh, ini ya di pekerjaan uh, atau di etalasenya uh, katalog seperti itu ya. Jadi ini mungkin uh, cakmus ya, uh, jadi uh, mungkin ini jadi bahan diskusi juga ya. Sebenarnya uh, kalau pekerjaan konstruksi ini kalau mungkin di tahap perencanaan ya kalau di tender itu kan sudah sangat ini ya detail detail sekali ya detail sekali dan namun dalam perjalanannya ternyata bisa saja terjadi ada pekerjaan tambah kurang bagaimana dan katalog nih nah katalog katalog kan pastinya ada usulan ya ada usulan sebenarnya usulan ini pun juga dimungkinkan dari Eh, dari dokumen perencanaan ya, dari dokumen perencanaan jadi item-item pekerjaan kemudian diusulkan eh, jadi eh, etalase ya, misalnya ada pekerjaan jalan terus kemudian diusulkan item-item pekerjaannya dan akhirnya tayang nih. Nah, terus kemudian tadi eh, sebagai contoh ketika berkontraknya tayang tadi eh, item tayang 10 terus kemudian dikontrak juga eh, 10 terus kemudian dalam perjalanannya eh, ada pekerjaan tambah yang itu Terlewat, ya, terlewat seperti itu. Nah, sebenarnya gini, eh, Cak, Cak mus ya, mungkin eh, karena kalau kita lihat semangatnya di katalog ini, sebenarnya itu adalah adanya terjadi eh, kompetisi, ya, kompetisi secara secara sistem, ya. Jadi, 10 tadi itu pastinya para penyedia eh, melakukan kompetisi dengan menampilkan eh, harganya, ya, harga eh, ta, tayangnya, ya, terus kemudian dipilih satu penyedia ya kemudian dilakukan negosiasi ya karena memang kalau kita uh, perhatikan uh, di proses katalog konstruksi ini lebih ke arah nego sebelum ada uh, mini kompetisi ya nah ini memang uh, ketika dalam praktek ternyata ada tambah pekerjaan tambah nih dan itu etalasinya belum ada nih nah gini mungkin lebih ke arah uh, fair 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 playnya kalau kita bermain ya cak mus fair play-nya kita Main ya, ketika mungkin tadi, eh, ketika mungkin kalau itu item itu ada, bisa saja dia tidak kita negosiasikan karena eh, kita nanti mencari, eh, walaupun nanti ada proses negosiasi ya, eh, cakmus ya, dengan item pekerjaan yang eh, tambah tadi ya. Namun, eh, bagaimana dengan referensi kita ya? Karena kalau kita perhatikan, eh, referensi ini kan tidak terbatas ya, referensi harga ketika kita belanja katalog itu bisa dengan uh, online, bisa dengan offline-nya juga. Nah, kalau kita nego atau juga terutama sebenarnya ya, referensi itu kalau kita perhatikan lebih ke arah uh, para kompetitor-kompetitornya ya. Nah, ini tadi uh, bagaimana ketika kita uh, negosiasi ini tadi mungkin uh, lebih ke arah sumber-sumber uh, informasi untuk kita lakukan negosiasi ini beda ketika kita uh, kalau item itu tayang ya kalau item itu tayang di uh, katalog mungkin lebih arah ke sana, uh, cak musnya. Jadi akhirnya tidak dimungkinkan. Uh, walaupun mungkin di aplikasi, karena di aplikasi untuk uh, perubahan itu lebih ke arah volume ya. Tapi kalau di itemnya ini uh, tidak tidak memungkinkan, cak. Nanti uh, kalau tambah item itu kalau kita tidak melakukan uh, transaksi di awal, jadi ada dokumen yang yang hilang, cak. Uh, item yang hilang. Jadi di transaksi awal 10 ternyata di akhirnya walaupun dimungkinkan ya kalau kita kembali pekerjaan konstruksi ini bisa memungkinkan adendum maksimalnya 10% dari kontrak ya, 10% kontrak tapi kayak tidak match kalau kita perhatikan ya Jadi awal terus kemudian kalau kita lakukan adendum ternyata ada penambahan item yang itu tidak ada di etalasenya juga ya. Kemudian juga tidak ada di di awal seperti itu mungkin lebih ke arah ke sana cak mus eh, kalau kita lihat eh, tidak memungkinkan adanya eh, pekerjaan eh, tambah kurang mungkin ini menjadi bahan diskusi itu tapi itu yang menjadi eh, hal yang kita ini ya mungkin kita pahami seperti itu cak terkait pekerjaan tambah kurang di pekerjaan konstruksi di eh, katalog ini ya di katalog ini mungkin itu yang pertama Kemudian kaitan uh, yang kedua ya, harga tertinggi ya, tidak memungkinkan ini tadi di klausul di katalog ya. Uh, tidak diperkenankan di surat pesanan. Uh, surat pesanan tadi ada kan ya. Ada, klausul itu, ya, Pak. Kamu jual bar, jual harga lebih mahal maka akan disangsi. Ini tuh kan kalau dulu pakai kontrak payung, maka memang enggak boleh kan? karena surat karena kan harga tertinggi kan ya yang tayang itu, kan? Bisa jadi di luar bisa lebih rendah kan gitu ya. Iya. Oh, yang di surat pesanan tadi ya, cak. Yang di awal ya, atau yang, yang di surat pesanan? Di katakan, sanksi. Ya, di ya. sanksi. Yang di draft surat pesanan tak Bas tadi. Yang di word, yang di word, cak ya. Yang di word, Microsoft Word, Microsoft Iya, di word, di word, MS Word. Tuh kayaknya kelas surat pesanan yang dulu kan ya. Kalau seperti itu karena sudah kontrak payung. Harga itu sudah dinego oleh pengelola katal, maka kamu tidak boleh jual harga lebih mahal di luar katal kan gitu yang memang. ya, memang betul, kalau betul, itu ketahuan betul. akan sanksi. Nah sekarang kan enggak ya, karena harga yang tayang itu harga tertinggi bisa jadi di luar ya, ada yang rendah kan gitu ya Pak. Pas, ya. Menjual barang melalui proses purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang jasa yang dijual selain melalui purchasing pada periode penjualan ya, jumlah itu, tempat. Iya ya, yang itu, yang itu, yang itu, itu. Itu. itu ya Pak. Iya coba ya, saya nah, ini aja ya, saya. saya saya tampilkan ya, ya cak ya. Iya. Memang yang dulu begitu karena sudah dinego habis kan bahkan yang bisa dinego hanya ongkirnya saja kan dulu ya Pak Bas ya. Betul betul. Kalau sekarang kan di, diserahkan kepada penyedia ya cak ya. Iya, diserahkan sepenuhnya pokok yang tayang itu merupakan harga satuan tertinggi ya kan begitu ya. ya berarti bisa dinegosiasi gitu. Ini ya, ini ya, cah ya. Cak ya. Yang ini yang itu kurang pas gitu loh, menurut saya pak. Ini ya, pak. disesuaikan ini ya, cak. dengan kondisi saat ini ya. Yang nomor tiga ya kan. Iya itu. Terus ya anu loh pak, ini pendapat saya loh pak. Oke okay, baik. Bisa menjual teman-teman yang balik oh, proses yang lain dengan harga yang lebih mahal. Bisa saja. Apabila menjual melalui proses-proses dengan harga yang lebih mahal dari barang jasa yang dijual, oke baik baik. Ya ya. Nah, oke, oke, ya, sih, ya. ya, ya, oke, oke, paham, paham. Ini klausul ini ya, ya, uh, uh, jadi, ah, jadi, bakana di ketentuannya uh, di ini ya, ketentuannya di apa? Satu Nomor 9 ya, sembilan atau satu dua dua, cak? Satu dua dua ya, cak? Yang yang uh, yang baru tertinggi itu kan satu dua dua kan nih? ya? Iya betul. Jadi ya. harga yang tayang ini kan bukan harga tertinggi. Jadi berarti kan ya. uh, secara logika itu bisa dinego. Berarti klausul ini seharusnya sudah tidak ada ya, cak ya? Itu, itu kan lebih sudah nggak pas kan? kurang nggak pas oke pas. oke okay. ya. okay. baik baik baik, baik ya. ya karena ini tampilannya masih mungkin ini cak yang ketika itu. kita masuk di katalog ya tampilannya mm -hmm. itu disclaimernya untuk penyedia kamu dilarang menjual harga itu ya itu cak mungkin ini juga jadi informasi juga ya jadi pengambil kebijakannya karena tampilan di awal cak tampilan di awal itu kan ada ya. tuh ketika kita masuk sebelum kita masuk ke beranda itu kan disclaimer penggunaan katalog tuh bahwa barang yang tayang ini eh ini dilarang ya, dilarang menjual barang lebih mahal dari harga barang yang dijual di selain di purchasing. Sebabnya ngambil di ini ya klausul itu ya. Tapi baik Cak ini jadi perhatian juga ya. Jadi jadi eh, informasi juga bahwa karena dia tayang itu sebenarnya sudah merupakan harga tertinggi ya. Berarti kan logikanya ada ya, ya, ya. Eh, bisa dinego ya lebih ke arah sana ya. Baik, Cak. Terima iya, kasih, Cak. Bisa dinego iya, iya. otomatis. Okay. Iya, bisa iya, dinego iya. ya. Siap. Berarti klausul ini enggak enggak diperlukan ya, Cak. Berarti ya, Cak. Ya kurang pas sih menurut saya, tapi kurang mungkin teman-teman okay. bisa bisa saja berpendapat berbeda kan baik, ya. Baik, Itu baik. Itu kan pendapat. Ya, ya. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya Oke. Ya, Cak, ini agak ke arah supaya kita tidak zolim kepada penyedia, Pak Baskoro. Oh, oh ya, gitu. gitu. <laughs> iya, maksud <laughs> saya Iya, soalnya akhirnya kan kita nyari-nyari, oh kena sanksi loh, oh, ini kena sanksi lagi kan, ya, <laughs> oh, iya. selesai gitu, sanksi gitu. <laughs> <laughs> Jadi mencari-cari jadinya, ya, ya, Baik, baik. Ya, karena dulu memang begitu karena sudah berkontrak payung dengan pengelola katalog. Betul, pengelola betul, betul. Iya. Ya. Kamu akan ah, ah. kena sanksi. Iya. Oh, yeah. negonya sudah dinego habis kan. Bahkan lonceng yeah, itu pernah betul. merek ya takut itu. Yeah. Saya enggak mau saya beli, Pak Baskoro. Waduh oh, gitu. Enggak, Cak, jangan lewat katalog, soalnya saya rugi ternyata itu gitu, Pak. Jangan lewat <laughs> rugi, enggak bisa. Jangan lewat pengadaan langsung aja begitu dulu itu. Nah, saking rendahnya negonya itu loh, Pak Baskoro. Iya, yeah, betul. Iya. Ya, oke. Yang ketiga, Pak Baskoro yang pengalihan itu subkon atau pekerjaan pengalihan okay. dilarang. Baik, ya. uh, ini juga kembali ke ini ya uh, regulasi kembali ya, cak ya. Jadi, oke okay, mungkin kalimat yang cak gunakan kan uh, bahwa subkon itu baru 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 diperkenankan ada itu adalah uh, dengan nilai pagu anggaran di atas 25 persen eh 25 miliar ya. Benar ya, Cak ya? Yang wajib, yang wajib. Yang wajib. Subkon, wajib. Itu wajib, wajib yang di sub... si atas, ya. Oke. Okay. Ya, tapi yang oh, dilarang cak... uh, sampai dengan 15, tapi berarti di atas 15 belas kecil. Boleh, okay. walaupun Boleh. enggak wajib kan gitu ya. Oh, Oke, okay. oh ini jadi jadi masukan dari Cak Mus ya. Cuma gini, Cak, ini pun juga uh, ketika ada pekerjaan subkon itu pastinya kan itu berdasarkan usulan dari uh, PPK kan, Cak. Iya, betul. Betul dan ini kan kebetulan juga yang transaksinya pun juga kalau nilai sekian itu kan berarti kan dari yang melakukan transaksi kan kalau nilai sekian ya di atas 200 juta jelas ya itu ya. Dan misalnya itu memiliki ketentuan kaitan. Tapi gini Cak, eh, eh kaitan pemahamannya apa tidak seperti ini Cak? Baru ada pekerjaan subkon ya. Itu adalah setelah paket tersebut nilainya adalah pagu di atas 25 miliar. Wajib wajib ya kata klausulnya kalau di atas 25 miliar wajib subkon tapi kalau untuk kualifikasi kecil dilarang subkon artinya berarti di atas 15 sampai 25 tidak dilarang Dan itu tapi dan juga, juga tak tidak wajib. mewajibkan. Nah, okay. ya, kalau 15 sampai 12, di atas 15 sampai 25. Tapi kalau di bawah 15 kamu tidak boleh sampai dengan 15. Nah, itu yang Oke, oke, oke. Jadi ya, pemahamannya kan, gitu-gitu. Iya. Gitu. Apakah ya. enggak enggak seperti ini, Cak? PPK baru bisa eh uh, mensubkan ya di pekerjaan konstruksi ini, ya. Itu kalau paketmu adalah di atas 25 miliar, Cak. Jadi di bawah itu kamu nggak 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 boleh menunjukkan. bisa nggak pemahaman seperti itu cak ja? karena di perlem diatur begini nah, ini diskusi aja sih. Iya, betul, di betul. Diatur betul. bahwa subkon itu yang dilarang adalah untuk, untuk kualifikasi, kualifikasi, kecil. kecil. Berarti iya. sampai dengan 15 miliar. Berarti 15 sampai 25 itu tidak dilarang boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib okay. Harus di atas 25 gitu Oke, okay. ya. baik, baik, baik. Ya. Baik. Ya, mungkin nano juga Pak Baskoro kalau misalnya ada pekerjaan yang spesialis itu mungkin bisa disubkonkan. Mungkin oh, ya. Memungkinkan ya, Pak. Memungkinkan. Iya. Iya, jadi tidak Oke, oke, baik. Karena mungkin uh, kualifikasinya penyedia ini tidak ada spesialisnya kan? Iya. Jadi baik. mungkin bisa yang spesialis disubkonkan. Contoh mungkin dalam pekerjaan gedung dia 15 miliar atau di bawah 15 miliar tapi ada pekerjaan lift Nah, itu okay, kalau nggak masih... kan nanti, okay. nanti kualifikasi, kualifikasi kecil tidak bisa kerjain itu gitu. Iya, betul betul betul. Oke, ya, yeah, yeah. Sih. Ya. Yeah. Ya, cukup sih. Okay. makasih banyak loh Pak Pas, Pak. Makasih ya, Cak, Cak Mus ya. Oke, siap. Cak Mus. Oke, siap. Dilanjut oh, ya. Yeah. dengan yang lain. Oke, siap. Makasih okay. ya. Oke. yuk Ini adalah satu lagi Luar Pak Pas Pak, Fas. Pak Rizal Asari, era sudah sifat. Silakan Pak Rizal Asari yang resen. Pak Rizal. Oke, okay, terima kasih Pak. Dengan suara saya Pak ya. Dengan ya, Pak, Pak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya, saya Rizal Sari Pak dari SUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Ah, kebenaran kepala SPI Pak sebenarnya. Nah, kepala SPI saya, ya Pak ya. Ya. <laughs> saya selalu mengamankan kegiatan-kegiatan yang ada di sini Pak sebenarnya supaya aman nah salah satu jalannya adalah dengan uh, perjanjian surat perjanjian kontrak ini pak hmm. nah, yang pertama saya menganggap uh, apa yang ada dalam kontrak kontrak itu itulah yang menjaga realisasi di lapangan sebenarnya pak apa yang terjadi di lapangan itu selalu dijaga oleh pasal pasal dalam kontrak kan gitu pak nah yeah. kemudian yang tadi seperti yang pak yang Cak Mus bilang tadi saya sebenarnya uh, belasan pengalaman pak uh, pernah itu terjadi di saya, jadinya ya, memang dalam perubahan itu saya uh, mengacu ke perpres kembali pak bahasa itu dan undang-undang perdata sebenarnya. jadi karena perjanjian antara kedua pihak maka ya kan asal disepakati yang pertama itu tadi saya masukkan bahwa uh, pekerjaan baru itu tetap saya adakan adendum karena dalam pasal kontrak itu saya terapkan pasal adenium kontrak Pak. salah satunya itu yang kedua ya karena diperikatan kedua belah pihak dan berlaku undang-undang bagi keduanya itu berdata perdata satu pak itu yang saya terapkan pak jadi kalau harga saya memilih dari kalau dia dari kontrak itu sudah ada harga yang terpilih maka harga itu saya pakai tapi kalau tidak ada maka saya melakukan dengan survei harga oke okay. Ya. Itu yang, yang pertama, Pak. Yang ya. kedua, apakah boleh, oh, Pak? Saya selalu memasangkan dalam pasal kontrak. Saya tambahkan begini: apabila terjadi uh, dari pemeriksaan eksternal, ya kan, itu adanya kelebihan pembayaran. Kita kan nggak tahu nih, Pak, karena kita sendiri bukan ahli konstruksi, kan, Pak? Ya, 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 ya Pak. kelebihan pembayaran itu secara secara hukum, eh, secara administrasi dan secara hukum merupakan tanggung jawab yang kedua untuk melakukan dan menyetorkan kas eh, okay. kelebihan tersebut ke kas negara daerah ataupun okay. pemerintah daerah. Nah, itu yang saya tanyakan satu itu, Pak. Okay. Yang kedua eh mengikuti apa yang dibilang Pak Mustadi bahwa pasal satu eh apa? RK, peraturan TKPU 122 tahun 2002 eh 23, tentang repurchasing eh, tanggung jawabnya pihak penyedia apabila meletakkan harga yang lebih mahal dari pihak luar. Nah, ini Pak begini. Pemeriksaan ini kan kadang-kadang memaksakan kita, bukan Pak? Selalu memaksakan temuannya itu harus dia yang benar dan tidak mau merubah apa yang kita usulkan. dan gitu. Jadi saya pak, saya saya tambahkan ini sebenarnya pak, supaya dia berkenan itu mengerti loh kau salah gitu. Dan saya tambahkan pasal yang tadi agar membuat nyaman bagi saya pak, ya kan? Karena kalau dia nanti dari per, per, perdata iya iya ya, kan nanti kan dia akan bergeser ke pidana pak. Nah eh. untuk itulah saya menahan supaya jangan dia ke pidana sebenarnya. Itu, pak, yang kedua. Itu yang, yang, saya sih. Saya selalu baik, namakan baik. itu, Pak. Satu lagi, Pak. Yang ketiga adalah eh dalam konstruksi ini, Pak. Eh secara kalau eh, Itu kan harga yang ditawarkan itu atau penawaran di ditawarkan itu kan kadang beda-beda, Pak. Jadi bisa kita eh bisa 10 20 kontrak yang harus kita kena tangani, Pak. Ini kan itu tidak menjadi satu pada saat itu Pak, tahun 2022, 2023 atau 22 salah itu Pak. Nah, itu Pak memberatkan saya dalam pelaksanaan. Kenapa? Karena gini. Pekerjaan misalnya dia sejenis tiang panjang, Pak. Kita harus menunggu penyelesaian tiang panjang itu, ya kan? Ke atap. Nah, atap itu kan orang lain, Pak, bekerjanya. Kita Hidup. berkontrak orang. Okay. Terjadi terjadi okay. berbeda-beda ini yang saya sulit mengatur jadwal waktu, Pak. ya kan, sehingga ini amat amat sulit kita. Kita mau kenakan dia tenda terlambat, jangan ya kan pasti protes, kan yang dibawa belum, Pak, dibilang. Nah inilah yang kadang-kadang yang menyulitkan uh, konstruksi ini melalui katalog. Katalog. Saya lebih okay. menyukai dengan secara tender, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi okay. saya kira saya tidak sepaham dengan katalog melalui konstruksi uh, kontruksi ini pak. Oke okay, itu baik. sementara nih, terima kasih okay. pak. Yo, salam okay, semua. Terima kasih Mari iya. Jalasari. Ya sama-sama. Banyak sih pak yang tidak setuju dengan katalog. Tapi oh, kalau kami pak, pak sudah setuju pak. Biar kita Siap. sama ya. Kita setuju Siap. dengan katalog. Udah. Siap. Kalau, Siap kalau saya paling setuju pak. Siap, Siap Komandan. <laughs> iya. Ini pak juga kalau katalog yang penting pekerjaan itu standar pak. Kalau susah, tidak standar, susah. dibikin katalog ya susah juga, Pak. Betul, betul. betul. Iya, gitu. Iya. Oke, Pak Baskoro. ada beberapa pertanyaan. Ada tiga kan? ya. Jalan. Ada tiga ya. Baik. Silakan ya. Pak Baskoro ya. langsung. Oke, nah, ini sebenarnya ada ada juga sebagai ini ya, uh, in kondisi yang hampir sama juga di tempat kita ya. Mungkin yang pertama tadi ya, Pak Rizal ya, Al Sari ya terkait apabila terjadi kelebihan ini sangat 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 lazim sekali pak ketika uh, pekerjaan pekerjaan konstruksi selesai kemudian jadi objek pemeriksaan BPK ya kemudian ada terjadi kelebihan bayar ya ada kelebihan bayar dan itu uh, akhirnya kan nanti uh, nah uh, selama ini Pak Rizal ya di tempat kami ya uh, terutama di uh, dinas pupkp Pak uh, Kota Yogyakarta selalu ketika uh, berkontrak itu ada surat tambahan dalam arti uh, surat pernyataan tambahan pak Pak Rizal ya dan ini tidak tertuang di uh, kontrak tidak ya karena ini tidak menjadi klausul kon di kontrak di uh, di tempat kami tapi kalau di tempat bapak tadi uh, ditambahkan uh, dan itu mengamankan itu kalau menurut saya tidak 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 masalah ya kalau saya pahami ya tapi kalau di tempat kami mungkin sebagai contoh Pak Rizal itu penyedia uh, membuat surat pernyataan Pak ini dituangkan di surat pernyataan penyedia Pak ya ya pernyataan penyedia bahwa nanti uh, jika terjadi uh, pemeriksaan dan dijumpai ada kelebihan bayar menjadi tanggung jawab penyedia tapi kalau dalam pemeriksaan dijumpai kekurangan bayar ya kurang bayar itu tidak menjadi bebannya PPK itu Pak Rizal yang berjalan di tempat kami ada surat pernyataan bertanda tangan dan bermaterai Pak Rizal itu untuk di pekerjaan konstruksi ini dan itu sudah berjalan di tempat kami dan ketika ada pemeriksaan harapannya kan tidak ada dijumpai kelebihan bayar ya pak ya ataupun kekurangan bayar harap namun sangat eh, sangat susah sekali mendapatkan biasanya pasti ada temuan-temuan ada kelebihan bayar banyaknya ya pak Irzal ya nah itu itu yang menaungi ya pak terkait kondisi ini itu itu di tempat kami terus Kemudian ya eh, itu yang pertama, yang kedua eh, terkait ini ya tadi sangat baik sekali di tempat eh, Pak Rizal ya kaitannya untuk perlindungan eh, ini ya jangan sampai masuk ke ranah eh, ranah eh, pidana ya harapannya kalau kita ini di proses pengadaan barang dan jasa itu kan sesuai apa yang kita dapatkan ya dari awal kita belajar pengadaan barang dan jasa proses pengadaan barang dan jasa dari perencanaan sampai serah terima ya pemeliharaan di situ di, kalau itu pekerjaan konstruksi kan masuk ke ranah administrasi negara ataupun juga perdata saja ya itu harap harapannya kalau terjadi permasalahan hukum ya namun akhirnya dimungkinkan terjadi eh, permasalahan masuk ke ranah pidana jika eh, bisa saja di eh, tahapan apapun bisa saja terjadi ya atau apabila dijumpai ada penggelembungan ya marap ya ada penyuapan dan sebagainya nah di sini eh, tadi eh, untuk menjaganya itu ya pastinya ini ya Pak eh, ketika uh, ini ini kebetulan kami ini pun juga ada kegiatan untuk ini pak uh, ada lola ya tipe satu tapi kita ada kebutuhan bahan material itu uh, kita belanja di uh, ini pak UMKM UMKM usaha mikro kecil kooperasi di daerah di wilayah kami pak jadi mereka membuat bahan-bahan uh, untuk penanggulangan sampah pak di tempat kami kayak semacam uh, biopori ya uh, terus kemudian ada bornya ya nah itu kita minta Pak untuk selalu menyiapkan dokumen pembentuk harganya Pak itu Pak ya, untuk menjaga jangan sampai nanti di kemudian hari ternyata harganya ini kemahalan ya. Ada akhirnya itu kita minta bahwa penyedia-penyedia nanti itu kita sarankan kepada PPK harga-harganya ini harus disiapkan nih. Kenapa kok hargamu sekian ya? Karena apalagi ini barangnya custom Pak ya barangnya custom jangan sampai nanti e, dijumpai ternyata ada kemahalan ini ya. Harus ada kamu beli bahan materialnya di mana ya kan. Terus kamu misalnya itu ada pekerjaan e, pengelasan ya. Pengelasannya di mana, kemudian ada ada kegiatan pembubutannya juga. Jadi besi itu dibubut ya ada bentuk spiral ya untuk mengebor itu tadi. Nah itu kita minta uh, di uh, PPK itu agar menyampaikan kepada penyedia untuk menyiapkan harga pembentukmu yang kamu ta 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 tayangkan, nih ya, tayangkan. Walaupun ya, akhirnya yang tayang itu bervariasi, Pak, barang-barangnya ya, karena kita kebutuhan banyak, kita nggak bisa terkonsentrasi kepada satu produsen ya, atau kepada penyedia ya, penyebaran tayang itu karena kita kebutuhan sangat banyak sekali, kita ada uh, kegiatan ini di... 45 kelurahan ya tiap kelurahan itu ada berapa ratus barang itu tadi yang kita butuhkan hanya ini kita penyediaannya untuk menyiapkan uh, bukti dukung itu tadi untuk menjaga uh, ini ya karena ini benar Pak bisa saja nanti masuk ke ranah ke sebelahnya ya ke pintu sebelahnya ya <guluh> administrasi itu sampai kalau kita proses pemilihan ya sampai kalau di pekerjaan konstruksi ada sanggah-sanggah banding perjata setelah ada spbj ya kontrak pengelolaan kontrak sampai saya terima ya nah, harapannya kita nggak nggak sampai ke sana lah Karena pidana makanya uh, memang kita di sini ya uh, seperti yang di selalu, di uh, tekankan suhu kita ya 4 L itu memang sangat utama harus kita pedomani ya taat aturan lengkap ya legal ya seperti itu ya nah itu hal yang harus kita uh, jaga seperti itu. itu yang kedua kemudian yang agak menarik nomor tiga nih Pak Rizal ya Nomor tiga ini e, ternyata sudah berjalan di tempat Bapak pekerjaan konstruksi, tetapi pelaksananya ini bukan dengan satu penyedia. Benar begitu ya, Pak Rizal? Ya, baik. E, ini saya juga, apakah ini salah atau tidak? Ini saya juga agak ini, Pak. Mungkin kalau di tempat, e, saya nggak melihat tempat yang lain, tapi kalau di tempat kami, kalau ada pekerjaan konstruksi saat tadi, saya saya contohkan satu, satu ya, pekerjaan konblok itu. Butuh item-item pekerjaan yang e, banyak sekali Walaupun ini e, tidak pekerjaan yang ini ya Ini pekerjaannya sederhana Pak Cuma pasang konblok, beton pengunci ya Dikasih spesi Terus kemudian di pekerjaan pemadatan Selesai Pak dia Pak Nah di tempat kami e, Ini ya e, sebenarnya Untuk pekerjaan konstruksi ini Kalau kita bisa bilang Yang pasnya itu satu penyedia Pak Ya satu penyedia. Mungkin di tempat Bapak, karena mungkin melihat masing-masing item itu tadi misalnya ada 20 item, ternyata masing-masing item itu harga terendahnya itu tidak di satu penyedia saja. Akhirnya berkontraknya ke masing-masing penyedia dengan harga terendah ya Pak ya. Nah, itu mungkin uh, ini uh, kita jadi bahan diskusi atau ini mungkin sebagai catatan. Nah, kalau arahnya pekerjaan konstruksi itu uh, kalau kita bicara katalog ini, tepatnya Pak, kalau kita bilang bisa tepat atau idealnya adalah ke satu penyedia saja Pak. Dari mulai misalnya itu ada pekerjaan galian, ada pekerjaan pengecoran, lantai, pasangan bata misalnya kalau kita ini ada pekerjaan ini ya, cipta karya ya, terus kemudian ada plafon, terus ada bangunan atapnya, itu ini terkait resiko yang Bapak sampaikan tadi Pak. Kita mau nggak pekerjaan di atasnya, kita nunggu selesai dulu, ya kan? terus kemudian belum lagi kalau misalnya dalam pelaksanaannya kalau kita ini ke beberapa penyedia ternyata eh, kita pasang keramik, pasang atap dan atau plafonnya udah ikut pasang ternyata ambrol, keramiknya rusak, akhirnya jadi resiko siapa nih? Apakah yang pasang keramik atau yang pasang plafon atau pasang atap? Nah, ini untuk menjaga resiko itu biar tidak terjadi. Jadi, eh, mungkin kalau di pekerjaan konstruksi lebih tepatnya ke satu penyedia. Bagaimana strateginya? Nah ini eh, yang kita sampaikan ya ketika pekerjaan konblok ini pun juga banyak wilayah yang menggunakan kita ada puluh eh, 45 kelurahan ya dan sebagian besar ada pekerjaan konblok. Penyedia yang tayang itu kita jajarkan Pak harga-harganya ya. Misalnya kita ada 20 item tadi, kita jajarkan penyedia A, B, C, D. Misalnya ada empat penyedia ya. Empat penyedia jajarkan. Nah, dari empat penyedia ini ternyata kita jumpa ini variasi harga di masing-masing item ya. Masing-masing item ya. Uh, nah, kita total nih, Pak. Mana nih penyedia yang total harganya adalah terendah. Ya. Yeah. Ini mungkin bisa jadi salah satu strategi kalau ini kita mau negosiasi ya. Nah, dari empat ini kita dapat satu penyedia yang harga terendah. Kemudian kita kita pilihlah dia karena kalau uh, metode negosiasi kita dari awal sudah memilih satu penyedia saja. Akhirnya kita kliklah 20 penyedia 20 item pekerjaan tadi ke satu penyedia tersebut, kemudian kita negosiasikan Pak nih. Harganya ini kita punya referensi harga nih. Jadi kita punya RPB tadi ya atau RAB, kemudian dari kompetitor yang ya tinggal tiga tadi. Nah, itu kita negosiasikan Pak harganya yang eh, masih mahal nih dibandingkan dengan yang lainnya. Nah ini kita lakukan negosiasi. Nah nah ini mungkin e, bisa jadi e, satu e, strategi ya ketika kita milih e, ketika mungkin pekerjaannya benar yang disampaikan Pak Irwan tadi pekerjaan yang konstruksi ini lebih arahnya kalau di katalog ini adalah pekerjaan yang standarkan ya standarkan e, bukan pekerjaan yang itu butuh e, proses butuh item pekerjaan yang kalau kita bilang mungkin kalau ke pekerjaan rutin itu tidak sederhana tapi menjadi kompleks ya yang sederhana jadi ketika di katalog jadi pekerjaan kompleks jadinya ya Pak Irwan ya jadi dia tidak standar ya e, jadinya ya nah ini e, memang e, salah satu strategi kita ketika kita e, mau belanja e, pekerjaan konstruksi di katalog jadi itu Pak Rizal ya mungkin tadi kalau yang nomor tiga ini mungkin sudah berjalan di tempat Bapak ternyata ada kendala e, yang mana dalam pelaksanaannya e, ini ya e, agar tidak terjadi tum karena terjadi tumpang tindih kalau kita Lihat itu pak, jadi menunggu. Kalau kita teruskan, jadi menindih, ya kan? Kalau itu belum selesai, akhirnya kita menunggu pekerjaan satu selesai baru lanjut, ya. Karena penyediaannya beda, ya. Penyediaannya menunggu, jadinya ini mungkin e, salah satu e, strateginya ya pak. E, karena sampai saat ini mungkin Pak Irwan mini kompetisi belum bisa jalan karena doktisnya belum e, ada standarnya ya, Pak Irwan ya. Iya, iya, ya. Itu Pak Rizal eh, mungkin diskusinya sangat menarik sekali nih. Ada contoh di tempat Bapak ternyata klausul itu masuk di klausul kontra, ya. Apabila terjadi kelebihan bayar, terus kemudian tadi Pak Irwan menjaga agar jangan sampai eh, masuk ke ranah eh, hukum selain perdata maupun pidana. Kemudian yang tiga tadi kaitan ya, ternyata di tempat Pak Rizal sudah berjalan pekerjaan konstruksi, tapi dalam satu uh, paket Baru. pekerjaan itemnya banyak dikerjakan oleh beberapa uh, penyedia yeah. mungkin itu Pak Rizal terima kasih yeah. terima kasih Pak yeah. 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 oke okay. uh, mungkin yang tadi disampaikan Pak Baskoro itu juga ini Pak apa yang disandingkan antara penyedia satu penyedia 2, penyedia tiga itu kan di peraturan KPP eh KPK ya KPK satu 22, dua yeah. Itu kan negosiasi mini kompetisi betul. sama kompetitif katalog. Nah, itu mungkin ya. kompetitif katalog yang dipakai. Oh, untuk uh, mengkompetisikan ya. dulu di luar betul, daripada betul. sistem. Iya, nah, iya. di luar nah, sistem ini, ya, Pak, ya, Pak. Iya, di luar sistem. Dibandingkan betul, betul. dulu harga-harganya baru diambil yang terendah setelah itu yang terendah nanti dinego lagi seperti Betul itu. betul ya memang kalau katalog ini Tidak ada habisnya untuk diskusi Pak Baskoro Pak Rizal Betul <laughs> karena Pak, persepsinya pandangannya ya, masih berkembang. Ini, ya. berkembang persepsinya berkembang ya Pak ini ya. Ya, ya ya mungkin itu juga Pak Baskoro ini waktu juga sudah kita yang okay. memisahkan kita nih sudah ya. jam 16.37 lewat 7 menit okay. ya mungkin banyak hal okay. yang mungkin belum sempat kita yeah, diskusikan yeah. ya Pak uh, Oke okay, untuk yeah. materi nanti saya share ke ini ya ke Group. admin ya ke grup ya yeah, oke okay, baik-baik nanti saya, yeah. uh, uh, yeah, saya ke ya sama ssk nya itu betul-betul betul 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 ya oke baik-baik Pak Bapak Ibu sekalian peserta MSTC akhirnya waktu juga yang memisahkan kita kalau kita membahas tentang katalog ini memang akan panjang, tidak cukup waktunya satu setengah jam, apalagi kita melalui Zoom, sedangkan yang melalui offline saja belum selesai-selesai pembahasan. <laughs> Besok di Jogja Pak Irwan, 11-12 Pak Irwan. Iya. Ya. Ada MS, <laughs> ya. <laughs> ya mungkin ada closing statement dari Pak Baskoros, kalau Pak Muji tadi sudah izin Beliau okay. tidak bisa memberikan eh, masukan apa saran segala macam, Baik. jadi mungkin calling stas, uh, scol, uh, closing statement aja dari Pak Baskoro lah. Baik, silakan Pak ya. Baskoro. Baik, uh, terima kasih Pak Irwan, Bapak Ibu sekalian. Ya, yeah. uh, terkait memang ya yeah, pekerjaan konstruksi seperti Pak Irwan sampaikan, ya yeah. uh, belum ada uh, titik tuntas atau titik temunya yang idealnya seperti apa sih? Ya, yeah. Nah uh, semoga saja uh, apa yang kita... Eh, diskusikan pada hari ini eh, terkait surat pesanan eh, bisa mengakomodir eh, kebutuhan kita bersama ya dan ini pun juga eh, salah satu ikhtiar kita ya ikhtiar. Namun eh, sebelumnya ya pastinya ketika kita mau menyimpulkan eh, ke arah kita belanja eh, katalog pekerjaan konstruksi dengan eh, dengan ini ya, dengan katalog itu juga harus kita pertimbangkan ya resiko-resiko yang mungkin muncul ya. Dan nah, tadi yang seperti, seperti yang kita diskusikan tadi dengan dengan Pak Rizal juga ya, Pak Rizal tadi ya itu menjadikan salah satu resiko yang bisa muncul ketika kita menggunakan katalog konstruksi dengan belanja di pekerjaan konstruksi dengan belanja di katalog. Mungkin harus kita pertimbangkan untuk resiko-resikonya ya sebelum kita mengambil keputusan. Walaupun belanja katalog merupakan rekomendasi ya, rekomendasi karena merupakan metode yang pertama ya, metode pertama. Nah, namun ini pun juga harus menjadi pertimbangan kita terkait resiko kalau jika misalnya kita resikonya belum bisa kita identifikasi, itu mungkin arahnya adalah yang belanjanya adalah dengan menggunakan metode tender. Mungkin itu Pak Irwan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pasti banyak kurangnya dari saya. Uh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih uh, Bapak Ibu Muji Santoso uh, Training and Consulting, Pak Muji ya. Uh, Ada Mus, Pak Irwan uh, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Baskoro atas closing statementnya. Ya, Bapak Ibu, akhirnya berakhir juga acara kita hari ini. Uh, MSTC kita untuk kelas di hari Jumat. Saya sebagai pemandu acara hari ini. Terima kasih banyak atas uh, kehadiran Bapak Ibu dan narasumber serta Pak Muji Santosa serta admin MSTC-nya. Uh, sekian dari saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.